Lepas graduate terus saya tak dapat bekerja. Jadi saya tak tahu efek orang ramai pasal pek buta dan buta akik macam saya ni. Apa yang disuarakan pemuda ini bagaikan masalah yang tiada berkesudahan. Masa depan graduan OKU seperti Muhammad Rafizan atau Pijan amatlah sukar kerana masih wujud diskriminasi dalam kalangan majikan. Pernah mendapat panggilan temuduga, namun pemuda yang berasal dari Pontian, Johor ini akhirnya hampa selepas mengakui mempunyai ketumbuhan bukan kanser pada bahagian muka selain buta pada mata kiri. Perkongsian tentang graduan dalam jurusan perbankan dan kewangan Islam dari Universiti Malaysia Kelantan ini mengundang simpati ramai. Yang pertama, pergi interview. Lepas interview, dia tengok muka kat dasar ni dah penyakit. Dia macam kurang terima. Dia tolak. Dia cakap dia akan call, tapi sama-sama tak call. Ada yang dia call, lepas tu dia check balik resume sebab saya tulis dekat resume tu OKU. Dah penyakit sikit. Lepas tu dia tak call lah. Itu semua. Ada tak Pijan cuba untuk call diorang balik untuk mengetahui update terbaru ke? Ya, mula-mula kan dia ada WhatsApp saya kan, tanya interview ni macam mana kan. Saya ada 2-3 WhatsApp dia tanya balik nak interview jam berapa ke apa semua. Tapi diorang, dia macam baca lepas tu dah gitu saja. Bagi saya, orang yang penyakit atau orang yang okey lah seorang upaya ni, ada macam kelebihan dia sendiri lah. Boleh buat kerja, mungkin saraf ganja ataupun lebih pada yang diorang lakukan. Penyakit saya ni ada ketubuhan, dah 23 kali pembedahan. Lepas tu, tak dapat lah efek majikan sekarang ni untuk bekerja. Sebab saya pun lepas graduate, terus saya tak dapat bekerja. Jadi saya tak tahu efek orang ramai pasal pek buta dan buta akik macam saya ni. Sekarang ni apa inisiatif Pijan selepas dah grad tu kan? Ada tak buat bisnes online ke apakah, ataupun Pijan masih mencuba untuk mencari kerja lagi? Kerja saya ni, mak saya menjaga kuih kan. Saya tolong mak saya sikit-sikit jaga kuih lah. Itu sajalah. Kalau nak online ni, kalau rumah saya ni lain kadang-kadang tak ada, itu je. So dekat video tu juga kita nampaklah biar Pijan tinggal kat Johor jaga mak. So mungkin Pijan boleh kongsikan dengan kita mengapa Pijan berkata sedemikian kepada kakak. Kan lepas dulu kan saya sakit kan. Jadi saya jarang kat rumah. Saya kat rumah jarang dekat ibu. Saya selalu dekat bapak dekat hospital. Jadi kalau bagi saya, better saya duduk kat rumah lagi sebab jarang saya dapat duduk kat rumah dan mak bapak saya sendiri. Dapatlah saya tengok yang benda-benda lepas yang saya tinggal. Daripada saya sakit sampai saya jarang kat rumah. Saya banyak kat hospital dengan kat you. Kan lepas kerja kan saya dapat peluang duduk kat rumah. Dapat jaga mak bapak saya. Itulah memang nak cari kerja. Yang pertama untuk membangunkan mak bapak saya. Macam mana diorang dari tadi dulu kan tahu saya masuk berpenyakit kan. Saya nak cuba balas sikit pun tolong jaga mereka. Yang mana banyaklah lepas dulu saya habiskan duit untuk pergi ke hospital saja. Saya nak bekerja untuk cakap lagi kemahiran saya. Yang mana bila dekat kayu, saya cuma belajar dalam kelas saja. Saya tak belajar dalam praktikal. Jadi saya nak belajar dalam praktikal dapat tingkat lagi ke ilmu saya. Jadi apa harapan Pijan sendirilah selepas ini, lepas dah, yalah sekarang dah tengah menjaga mak ayah kan. So apa harapan Pijan selepas ini? Harapan saya, yang pertama saya dapat kerja lah. Yang dapat kerja yang boleh orang mati sama saya. Yang kedua, saya berharap macam orang ramai akan lebih terima orang yang orang upaya dan orang yang penyakit seperti saya ni untuk kerja dengan mereka. Ya, mana tahu orang ni lebih baik pada mereka. Bagi saya kepada majikan luar sana, mereka patut memberi peluang pada orang yang orang upaya dengan berpenyakit saya ni untuk cuba bekerja dahulu. Sebab mana tahu keupayaan mereka ni capai KPI yang diorang nak. Dan mana tahu keupayaan mereka ni dapat lagi membangunkan syarikat tersebut. Jika tersolak atau terhijai macam orang macam kita orang ni, diorang makin disisihkan lah. Ada kadang-kadang ni diorang rasa orang ramai kan sisihkan diorang sikit-sikit kan. Tapi bila majikan yang ambil bekerja, mereka akan mula bangkit pula daripada sakit. Macam kadang-kadang kan OKU ni kan tak semestinya pada kecil. Kadang-kadang daripada accident kan.
daripada itu bukan mana tahu bila OKU, bila orang tua daripada pekerja, dia dapat semangat untuk teruskan kehidupan dia.